Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Saat ini saya sedang berada di timurnya stasiun Klaten lagi. Jangan bosan-bosan ya kalau saya hunting di sini terus. Saya mau hunting dua target inceran kereta, yakni kereta api Gajayana tambahan. Nah, Gajayana tambahan ini berbeda dengan Gajayana yang reguler ya. Kalau Gajayana yang reguler itu tidak berhenti di stasiun Klaten ini, sedangkan Gajayana yang tambahan itu berhenti di stasiun Klaten untuk menaik turunkan penumpang dan sama satu kereta lagi, kereta yang setelah sekian lama tertidur pulas sama kurang lebih berapa tahun ya, 2-3 tahun inilah, yakni kereta api Malioboro Express yang akhirnya terbangun kembali dari tidur panjangnya. Tapi kereta api Malioboro Express yang ini rangkaiannya berbeda ya dengan rangkaian yang sebelumnya. Jika rangkaian sebelumnya ini menggunakan mild steel dengan kelas ekonomi campur eksekutif, berbeda dengan Malioboro Express pada kali ini yang kelasnya full ekonomi premium stainless steel. Oke, kita saksikan videonya sampai selesai, jangan di skip. Bangun kata kau teman. Listrik. KRL berangkat, bangun kata mau masuk.
di stasiun. Bangun Karta 121D. Oke, KRL 7104 tujuan Palur. Lokomotifnya CC2039816. Oke, berhenti. Kita tunggu keberangkatannya. Oke, selamat berjalan beroperasi kembali kereta api Malioboro Express. Tadi formasinya dari lokomotif premium 1, premium 2 kereta makan, dan premium 3 sampai premium berapa tadi ya, 7 atau 8 ya. Makanya lihat aja di sini, nanti ada videonya. Oke, kita mau pindah spot hunting dulu. Kita masih lanjut menantikan kereta api Argo Lawu yang menggunakan stiker Nataru untuk rangkaiannya. Begitu tiba di 281 langsung disambut KA 2722 Semen Bung Talun.
dia KA7C akan segera diberangkatkan dari stasiun Klaten. Rangkaiannya full Nataru kecuali loko dan pembangkitnya tadi polosan. Next, kita tunggu kereta selanjutnya. Oke, lo kabar masuk KRL-nya berangkat pas papasannya di sini tadi. Terima kasih yang telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.